Halo guys, semuanya balik lagi di Flopsy Gaming. Jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi main SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, yang dimana kita udah ketemu Squidward, tapi Squidward-nya diculik sama orang zaman purba dan sekarang kayaknya dibawa ke dalam goa ini. Jadi so, let's go, kita ke dalam goa. Dan Patrick masih bisa menyala ternyata. Oh no. Wow. Lah, kira dalam goa, kocak. Uyong. We are like that tattoo in the sky. Astaga sih. We are like. Oh, itu ngurangin darah dong. Kita dapat sesuatu gitu. Astaga. Tabongga, tabongga, bongga. Oh, nggak boleh kena toh. Lu 30 FPS gitu ya tadi yang bagian sampingnya. Wih, seru. Ih. Efek bukan apinya kayak 30 FPS gitu. Tuh. Don't wanna read them. Why just think it's my thing to me? I want you so much, it's so strange. Yeehee! Manakah kita sekarang? Checkpoint. Ih, goyang-goyang tulangnya, goyang-goyang. Eh, kok gak ke arah sih? Aneh. Orang udah ku arahin kok. Ah.
lagi sibuk nih. Enggak mau. I'm not greedy now, bro. I'm not the greedy one now. May Dota aku greedy, bro. Kiri left kagak. Kadang greedy, kadang gak deh. Let's go. Kayak bebatuan lagi kita gelinding gelinding. Let's go, let's go, let's go, boy. Para mentera. Left right. Nyong. Wih, let's go boy. Hampir. Tabungga. Oh, aduh. Uang. Panjang juga ya perjalanan menyelamatkan seorang Squidward doang nih. Oh no. Nyampe di manakah kita? Oh, pantul. Pantul lagi. Itu nyonya. Itu. Nyonya apa tadi? Terusnya di mana ya?
Ini di kanan kah? Ada gambarnya nggak sih? Oh, ini gini berarti. Maju dong. Ini sini. Ini di kiri. Ikan di tengah. Oke. Ini. Oh, itu air mata. Itu air matanya si Pearl. Hah? Berarti si Pearl ya? Dan itu udah digambarkan kalau ada kita. Oh, si Pearl. Tidak punya melangkah palingka. Melangkah palingka. Wow. Enggak, tidak karang, Sponsgar. Aku Spock. Bentar. Kita suka ngalahkan pom-pom. Oke. Cara ngalahkannya. Oh, oke. Okay. Aduh. Sampai kenyang gitu aku tuh. Babu. Aku squad. Babu. Aku squad. Aku squad.
Tidak susah. Aku squad. Aku squad. Oh no. Oh no. Telepon. Squawk terjebak di sini dengan dua idiot tidak. Unga canda. Kita kembali. Let's go boy. Mantap. Monster, gada-bada-bada bangga-bangga, gagah. Kenapa yang ngomong gitu? Entah apa kau tahu, tapi aku ingin kau dengar dariku. Kau masih bicara seperti cumi-cumi primitif. Gagah. Gagah. Sepertinya kosakata Squidward terjebak dalam celah kosmik. Madam Cassandra akan membantu kita mendapatkannya kembali. Madam Cassandra. Batu. Spons favoritku telah kembali dengan banyak jelly, kuharap. Hai Cassandra, tapi bisakah kau menggunakannya untuk memulihkan kosakata Squidward? Ia hilang dalam kekacauan kosmik. Jelly berharga ini tidak boleh disia-siakan untuk masalah kecil makhluk laut botak. Ini tentang gambaran besar, sangat besar, paling besarnya. Satu-satunya kesempatanku untuk domina, maksudku menyelamatkan, domina. Menyelamatkan dunia. Kalau kau tidak bisa membantu Squidward, aku harus mencari yang bisa. Seorang ahli bahasa, seseorang dengan kosakata yang luas. Tapi siapa? Oh, bagaimana kalau Gary? Itu ide yang bagus. Gary adalah ahli linguistik yang banyak membaca. Oh, cuma dan dia pasti meong, punya satu meong, atau dua buku untuk membantu Squidward. Mari kita periksa perpustakaannya. Ya, apalagi ia tahu cara mengatakan miau. Miau. Ya ampun, saat kau menyelesaikannya, ini kostum kosmik barumu untuk pengumpulan jelly berikutnya. Oke. Ini aku, Sir Squarepan, siap menyelamatkan kawan lainnya. Huzzah! Huzzah! Oke deh guys ya. Kita udah berhasil ngebawa
Squidward kembali ke dunia kita, tapi ya si Squidward masih ngomong dengan bahasa primitif, yaitu gua bababa tabonga yang kayak gitu guys, masih masa apa bahasa primitif lah, zaman purba gitu guys. Dan yap, kita nanti bakalan lanjutin di pas selanjutnya, kita bakalan ke perpustakaannya Gary untuk nyari tahu tentang bukunya Gary, untuk bisa ngebantu Squidward biar bisa mengembalikan dia ngomong seperti semula gitu guys. Oke guys, jadi cukup sampai sini aja dulu. Jadi so thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Bye bye.